Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul Ibrahim Allah Ta'ala wa ada wa nafa fi ulumi fi darin. Amin. Faslun, ini sebuah pasal. Wa'zar ayyuhal muridu, hati-hatilah wahai murid. Kullal hazari, akan sebenar-benar hati-hati, ya, benar-benar hati-hati. Min tarkil jumu'ati, daripada meninggalkan sholat Jumat. Jadi jangan sampai kita ninggalin sholat Jumat. Ya, kecuali ada uzur, ya. Ada uzur enggak apa-apa, Pak. Uzur namanya. Enggak apa-apa. Uzur namanya. Min tarkil Jumati, ya, daripada meninggalkan Jumat, wal jama'ati, dan jamaah. Juga jangan sampai kita ninggalin sholat jamaah, usahakan kita sholat jamaah, jangan sampai ninggalin, kecuali ada uzur sakit, ya, atau ada apa gitu. Ya, kalau kita normal, jangan sampai enggak sholat jamaah, ya. Nah, iya, jangan sampai ninggalin sholat jamaah. Alaikum bil jamaah, lazimkan olehmu dengan berjamaah. Kalau kita suka berjamaah, ya, sholat kita insya Allah yakin semua-muanya itu diterima. Bukan hanya sah, diterima. Tapi kalau kita sholat sendiri, itu boleh jadi sholat kita yang tidak diterima. Sah, ya, sah mungkin sah, tapi jadi diterima ini belum tentu. Tapi kalau sholat jamaah, insya Allah diterima. Kenapa? Karena banyak. Dan ketika kita sering sholat berjamaah, itu ada satu yang wali min awliya illah. Kita nggak tahu siapa ini yang wali. Tentu yang wali yang mana nih? Yang rajin, yang senang, yang ikhlas. Hampir lomba lah menjadi orang yang rajin, yang senang, yang ikhlas. Biar apa? Termasuk itu tadi, biar satu ada walinya. Jangan sampai enggak salat jamaah, ya. Insya Allah kita perhatikan seruan Allah, nanti Allah perhatikan kita. Nabi mengatakan, la sholata li jaril masjid, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bagi tetangga masjid. Ada yang mengatakan, la kamulah, tidak sempurna. Kalau kita tidak sempurna, ada yang mengatakan tidak sah. Kalau kita tidak sempurna. Orang sholatnya di rumah, enggak mau sholat jamaah. Jangan sampai. Bahkan Nabi kepengen membakar orang rumahnya yang kagak sholat jamaah. Jadi jangan sampai kita enggak sholat jamaah. Sekali-sekali boleh, lagi sakit, urusan repot, tapi jangan di rumah terus sama bini. Iya, lagi sakit, gak apa-apa. Iya, biasain. Iya, biasain. Dulu saya masih kecil, masih SD, itu sholat jamaah senang, sembahyang di musola engkong tuh. Ya. Kain sini aja sana. Seneng kalau sholat jamaah. Pokoknya sholat di masjid, mau ada jamaah kagak, pokoknya sembahyang di masjid. Seneng sembahyang di masjid, seneng. Jarang sembahyang di rumah. Mereka kan di musola terus. Yang punya engkong yang musola sini. Ada orang, kagak ada orang, itu sembahyang aja. Itu nanti ketika kita sering ke musola atau ke masjid, orang lihat kita, itu jadi dalil masuk surganya kita. Dan jadi dalil min ahlil khairat. Min ahlil khair. Min ahlil khair. Jadi jangan sampai kita enggak sholat jamaah, apa? Jangan sampai. Jangan sampai.
Rugi kalau nggak sholat jamaah. Nabi sholat jamaahnya. Ketika itu beliau sakit keras yang menghantarkan meninggalnya beliau. Bagaimana beliau sakit keras? Sampai-sampai bajunya panas. Sampai-sampai bajunya panas. Sampai-sampai bajunya panas dipegang. Ya, sampai-sampai bajunya panas dipegang. Saking apa? Saking kerasnya sakitnya. Beliau pesan supaya Abu Bakar yang gantiin beliau karena sakit kerasnya. Kata Siti Aisyah, "Jangan ya Rasulullah." Ya, beliau Abu Bakar itu ayahnya tahu, dia anak tentang ayah tahu, ya anak tentang ayah tahu. Abu Bakar itu orangnya ya hatinya halus. Nangisan orangnya, ya Rasulullah sedih. Ntar kalau gantiin kamu aja sembahyang sambil nangis lagi. Jangan ya Rasulullah, jangan, jangan. Terus Nabi perintah lagi, Abu Bakar gantiin. Lu lagi sakit sambil mesen, Abu Bakar. Oh kita gimana tuh? Abu Bakar. Jangan ya Rasulullah, nih. Ya, yang berani ama 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 kiai bininya doang. Ya, yang berani sama kiai bininya doang. Yang lain gak berani sama kiai. Kayak gini, yang berani sama nabi bininya aja yang berani. Sampai tiga kali. Zulu Abu Bakar sembayangin, apa mimpin sembayang? Jangan ya Rasulullah, sampai Rasul keluar omongan. Kamu seperti perempuan-perempuan Yusuf aja, Nabi Yusuf, perempuan Nabi Yusuf itu udah dibilangin sama ya Zulaikha, kalau Nabi Yusuf tuh ganteng, itu perempuan-perempuan ketika itu nggak percaya kalau Nabi Yusuf tuh ganteng. Ya udah kalau begitu nggak ngerti juga, ayo lihat ya, panggil Nabi Yusuf, dikasih mereka itu pisau sama apel. Oh ya. Ntar kalau Nabi Yusuf ya jalan, kamu potong apelnya. Ya. Nabi Yusuf lewat, dipotong. Bukan apel yang dipotong, tangannya yang dipotong. Ya. Tadi kan jangan percaya kalau Nabi Yusuf itu ganteng. Itu Nabi Yusuf lewat, tangan yang dipotong. Bukan apel yang dipotong. Tapi dia nggak berasa itu motong tangannya. Udah lewat baru berasa. Setelah itu baru sadar, iya ganteng emang. Perempuan Nabi Yusuf begitu, dibilangin kagak ngerti. Kamu sama sama dia itu begitu. Gak ngerti dibilanginnya. Akhirnya digantiin juga dah sama Nabi, sama Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq imamnya, Masya Allah. Kemudian setelah itu ternyata Nabi datang dari rumah. Nabi nyusul. Masal dirampak sama dua orang sahabat saudara ya. Sayyidina Ali dan Abbas dirampak kiri kanan, sampai diriwayatkan kaki Nabi dalam Sahih Bukhari itu nginjak cuma ujung kakinya, berarti apa, ningkring masa gitu deh. Orang kalau udah kayak begitu sakitnya sama tuh kira-kira, sakit banget, tapi Nabi masih tetap sholat jamaah. Jadi jangan sampai Nabi kayak begitu. Nabi sampai kayak begitu. Jangan sampai kita dikejar sakit dulu. Udah sakit, ya Allah, aku tobat nanti kalau udah sembuh aku mau jamaah dah ya Allah. Jangan sampai kita begitu. Jangan, lagi masih sehat datang. Fa inna dzalika, karena sesungguh demikian itu salat Jumat, salat jamaah min adati ahlil bitalati, dan termasuk kebiasaan ahli yang meninggalkan salat jamaah, termasuk daripada adat ahli kebatilan. Meninggalkan salat jamaah, meninggalkan salat Jumat termasuk ahli kebatilan. Wasimati arbabil jahalati. Nah, tanda-tanda orang yang punya kebodohan. Walaupun pintar tapi bodoh. Nauzubillah. Bodoh hati, jangan sampai. Bodoh petunjuk, jangan sampai. Muhafiz dan
pelihara olehmu ala rawatibil masyru'ati, atas rawatib yang diserukan, yang dimasyrukan, yang disyariatkan. Qobla sholati wa ba'da, sebelum sholat dan setelahnya. Jadi qobliya ba'diya jangan sampai ditinggalkan. Qobliya ba'diya jangan sampai ditinggalkan. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai enggak. Paksain diri kita. Wawazib tekuni olehmu ala sholatin witri, atas sholat witir. Tekunin, jangan sampai kagak. Kalau kita umpama rasanya ntar bakalan ketiduran, sebelum tidur kita sembahyang dulu deh. Ya. Kita khawatirkan diri kita untuk ini, jangan sampai enggak sembahyang. Masya Allah, kenapa? Allah nikmatnya terlalu banyak Allah berikan kepada kita. Coba kita ke rumah sakit, sumber waras aja itu satu. Ada yang mungkin, ada yang jengkang aja, ada yang gede banget ininya, Allahu Akbar. Mau kayak begitu? Ini lagi sehat nih kita. Jangan sampai yang begini aja nih, gampang ini, bayang dah. Witrat witir, waduha salat du'a, walaupun 2 rakaat. Wa ayyaima bainal isya'aini, menghidupkan apa yang ada di antara 2 isya tadi, namanya salat awabin. Walaupun 2 rakaat kerjain. Ya habis salat qobli ba'diyah maghrib, 2 rakaat tambahin. Namanya salat sunat awabin. Wa kun syadidal hirsi, jadilah engkau orang yang sangat serakah ala imarati, atas menghidupkan atau meramaikan, meramaikan dengan ibadah, ma ba'da salati subhi, apa yang ada setelah sholat subuh, ila tulu'i, sampai dengan terbit, ya, terbit matahari. Habis sholat subuh tuh jangan tidur, ramaikan dengan ibadah. Wa ma ba'da sholatil asri, dan apa yang setelah sholat asar, ila ghurubi, sampai dengan surup matahari, sampai maghrib, ramaikan dengan ibadah. Fahadhani, maka 2 waktu ini, waktani, 2 waktu syarifani yang mulia, tafidu, yang tertuang fihima, pada keduanya, minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, al-amdadi, pertolongan-pertolongan Allah. Alal mutawajjihina ilahi minal ibadi, atas orang-orang yang menghadap kepadanya daripada hamba-hamba. Wa imarati ma ba'da salati subhi khasiyatun qawiyatun, dan pada meramaikan, boleh kita artikan meramaikan, boleh juga kita artikan menghidupkan, iya, dengan ibadah, apa ya, waktu setelah sholat subuh itu adalah khosiyatun kawiyatun, tanda yang kuat, fi jalbil arzaqil jismaniyati, pada menarik rizki yang jismani, yang nyata maksudnya, duit, iya. Tuh, menghidupkan setelah sholat subuh. Jadi orang yang habis sholat subuh tidur, nah ini alamat miskin. Jadi kalau mau kaya, habis sholat subuh jangan tidur, zikir. Wa fi imarati ma ba'dal asri, dan pada menghidupkan, ya, meramaikan, ya, waktu apa yang ada setelah asar, khosiyatun, itu tanda khawqawiyatun yang kuat, lijal bil arz arzaqil qalbiyati, untuk menarik rizki-rizki hati. Jadi habis asar hidupkan dengan ibadah. Kadzalika jarrabahu arbabul wasairi minal arifinal akabiri, seperti inilah, ya, yang telah ditajribat, sudah diuji coba oleh orang-orang yang mempunyai mata hati, daripada orang-orang yang sudah sangat mengenal Allah dengan baik, orang-orang yang besar. Jadi begini. Jadi habis sholat subuh, habis sholat asar. Nah itu baca tuh. Ada, saya punya susunan itu namanya apa? Zikir dia usama, zikir pagi sore. Itu bapak ibu bisa tuh dimiliki. Zikir pagi sore, jangan sampai enggak dibaca. Ya. Dibaca pak, jadi wiridan. Kalau belum punya, ya itu bisa. Ya di sini beli bisa. Ya. Sama Ustaz Obi kalau mau pesan. Zikir pagi sore, jangan sampai kagak. Apalagi yang udah lulusan Al-Isra. Jangan sampai kagak pak, zikir pagi sore. Apalagi mau ini nih, mau pemilu.
Ya, ini mau pemilu kita harus banyak zikir, Pak. Kenapa? Ini waduh. Ini bakalan banyak kacau-kacau ini. Ya. Tahun ini tahun nanti pemilu bakalan banyak keributan-keributan, Pak. Jadi kita harus banyak zikir. Ya, sekarang aja udah banyak udah ada yang berantem tuh. Kemarin di Magelang. Itu baru kecil-kecil doang. Ini bakalan dahsyat, Pak. Ini bukannya nyumpain, bukan. Hah? Iya. Emang sawahnya panas. Jadi jadi zikir lah. Jangan kagak. Utama zikir pagi sore, jangan enggak. Bangun malam. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, innal ladzi yang aqudu fi musallahu, sesungguhnya orang yang duduk di tempat salatnya, yazkurullaha ba'da salati subhi, dia zikir kepada Allah Ta'ala setelah salat subuh, asra'a fi tahsil rizki, itu lebih cepat, lebih cepat di dalam menghasilkan rizki, ya, lebih cepat, ya, asra'u, lebih cepat di dalam menghasilkan rizki, minal ladhi yadribu fil afaki, daripada orang yang yadribu fil afak, a'ni yusafiru fi litolabil arzak, ya, lebih cepat daripada orang yang bepergian di dalam mencari rizki, ya, di afak, di ufuk, ya, apa tuh? Di daerah, di segala penjuru bumi. Jadi kita berzikir habis subuh sampai pagi, ya, itu bisa menghasilkan rezeki lebih daripada orang yang jalan-jalan ke daerah-daerah mencari rezeki. Jadi jangan sampai kita, ya, habis subuh kita enggak zikir. Jangan sampai. Jadi zikir habis subuh, Pak, sampai waktunya, itu termasuk mencari rezeki. Jangan sampai enggak. Alhamdulillah saya dulu ngaji sama guru kita di sini, ya. Ya. Saya ngaji dulu sama beliau, ngaji selalu habis subuh. Ya. Selalu saya ngaji sama beliau habis subuh. Subuh. Kemudian di Rawabuaya pun saya subuh ngaji. Sampai sekarang pun begitu. Dan saya enggak pernah yang namanya tidur subuh, enggak pernah. Ya. Dari masih kecil enggak pernah. Sampai sekarang. Jadi kalau ada orang tidur subuh, heran aja. Kok subuh tidur sih? Walaupun malam begadang tetap enggak bisa tidur. Ntar habis sholat isyraq baru tidur. Kecuali sakit lain lagi. Jangan sampai tidur. Wallahu a'lam bishawab.